الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang kami muliakan Al-Mukarram Guru Haji Farhani selaku penceramah pada malam hari ini, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para guru-guru agama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dikumpulkannya di langgar Al-Inayah ini dengan kudrat dan iradatnya, sehingga kita dapat berkumpul di langgar ini dengan niat yang sama, yaitu bersama-sama mentazimkan atau membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam hari ini itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam, mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun selaku penitia penyelenggara atau atas nama pihak penyelenggara Al-Inayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sekalian seberataan. Wabil khusus kepada Khadratul Muqarram Bapak Guru Haji Farhani, di mana beliau sudi memenuhi hajat kami pada malam hari ini. Di samping itu juga terima kasih kami sampaikan kepada rombongan Maulid Al-Habsyi Nurul Hidayah dari Pasar Baru. Kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wahadirat yang berhadir menyongsongkan pada malam hari ini. Di samping itu juga terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak para penyumbang berupa harta, pikiran dan tenaga, sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Di samping itu juga kami atas nama penitia penyelenggara tak lupa mengucapkan ampun dan maaf jika seandainya dalam pelaksanaan Maulid Rasul di langgar Al-Inayah pada malam hari ini terdapat kekhilafan, kejanggalan atau sambutan kami yang kurang berkenan di hati setiap seberataan. Kami atas nama penitia penyelenggara mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami sampaikan kepada Al-Mukarram Guru Haji Farhani, nantinya kami sampaikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan uraian hikmah Maulid Rasul pada malam hari ini. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.